Halo semua, kembali lagi bersama gue Evin dan gue mau bikin video game bola ya ini. Bisa kalian lihat di sini tuh, gue main game bola dan namanya itu Golazo dan ini game itu online ya. Gue bingung, mungkin karena dari ada bisa turnamen ya sama musuh asli mungkin ya. Dan sini bisa challenge tantang sama temen dan ada juga kayak season ya. Season itu kayak kita itu main liga ya, dan ada world tour yang gue mau nunjukin gameplaynya satu atau dua match aja ya. Kita langsung aja di world tour kayaknya. Maaf, di sini gue udah bikin karakter ya. Ini bisa dilihat, nah ini gini ya karakternya, karakter kostumnya kayak gini. Nah, nomor 15 dan bisa milih negaranya juga. Ini negaranya di sini. Pokoknya nanti pas pemilihan negara tuh kayak gini tuh. Negara, terus stadium sama bola ya. Gua masuk di negara Tunisia. Dan langsung aja kita ke World Tour. Kita lawan Brazil. Oke, bajunya ini aja. Pelatihnya sama loh. Ini gua, yap. Yang tanda kuning ini gua ya. Oh my god. Maju dong. Aduh. Ini nggak ada pelanggaran loh ya. Tuh. Pokoknya tackle aja keras dari belakang pun gak bakal pelanggaran ya kayaknya. Gue belum pernah dapat pelanggaran tuh. Kok susah? Ini lawan bot ya. Oh my god. Kiper gue jago sumpah. Jauh. Ini gak jelas banget cu. Bisa pelanggaran. Oh my god. Gue perasaan sebelumnya gue main yang lawan Argentina mudah loh. Ini kok susah ya. Coba kita majuin. Gila. Gol. Tap. Ini apa sih? Grafiknya emang kayak gini, kayak karakter game banget lah ya. Terus untuk kontrolnya sih, kata gue sih enak sih. Udah enak banget untuk kontrol ini. Tetap untuk game sekelas 100 MB kalau nggak salah. Gamenya cukup ringan lah. Dan bisa kalian bisa lawan teman juga kan tadi di situ, nanti gue tunjukin cara. Pertama habis. Ternyata ada pelanggaran bisa penalti ya. Kok jadi mudah? Tadi susah banget. Kenapa nih? Oh, pencet muka. Back to game. Oke, nice lah. Ini bagi kalian yang suka bola sih wajib banget download ya, karena seru sih. Kalian bisa bikin karakter kalian sendiri, terus milih negara buat lawan turnamen atau lawan orang bisa. Makanya gamenya online ya. Gamenya online jadi enak.
bisa lawan teman kalian jadinya. Oke. Buset. Mantap. Ayo ayo. Cuh, jauh, cuk. Mamam. Dapat reward ya, award achievement 51 loh. Tadi babak pertama susah sih menurut gua. Kan tuh. Oke, bawa 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 bawa. Dia. Nice. Kita gocek koi pada bisa nggak ya? Gak bisa. Gak bisa. Kirain bisa loh. Ah. Waduh. Ah. Ya. Udah lah, udah menang lah ya. 5-1. Enak banget kan game-nya itu. Gue belum nyobain sistem lawan musuh kayak battle sama tanding sama musuh sama player lain. Turnamen juga gue belum nyobain itu kayak gimana sistemnya. Kalian bisa nyobain sendiri ya nanti nyoba. Gamenya cuma 100 MB-an. Nah, udah. Nah, di sini ya challenge spray. Nah. Ini challenge mod ini di situ kalian bisa lawan orang asli gue rasa ya. Nah ini gue ditantang loh ini. Boleh. Kita claim dulu. Nice. Oke, segitu aja untuk video kali ini ya. Seperti kalian lihat tadi gameplay singkat aja gue pengen nunjukin aja. Nanti kalau kalian penasaran kalian bisa coba sendiri ya. Like jika kalian suka dengan video ini, subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan tunggu aja konten berikutnya. Sampai jumpa, dadah.